apa kok? Bocor main hantem aja sih. Kempes sih. Ntar aja, Dit. Ayo dong. Gas dong. Ready di situ. Ya kok. Apa? Ayo. Chat dulu. Chat dulu. Chat dulu lah. Chat lah. Chat lah. Udah lama belum chat. Nih, gila tuh. Baik lagi bersama Master Kocu. Yo, siap kok. Ada netizen yang nanya, kenapa G400D-nya balik lagi? Katanya trouble. Enggak, bukan trouble. Ya terus? Ngebul. Gila nih, ending gue. Malah kok. Gila. Angkat, salah. Kemarin udah dites sama Teddy, tapi kan tesnya kurang top, ya kan? Jadi netizen nggak happy. Top nih, ambil. Iya. Buat harian sih top nih. Jadi ini udah dikirim ke sana. Udah balik ke Pekanbaru, terus balik sini lagi karena. Towing lagi. Iya, karena itunya dia komplain bau. Bininya bau kok, karena kan di PF-nya sudah kita buang kan. Bininya nggak happy. Bosnya nggak happy katanya. Oh, bosnya nggak happy. Kirim sini lagi, ntar towing lagi ke sana. Iya, towing lagi. Yang bayar towingnya siapa ya? Dialah. Gila. Iyalah kok, masih tajir kok. Bayar. Dia punya mobil 4M begini, masa nggak ada duit kok. Bingung kan nanyanya. Ke Pekanbaru jauh loh, bisa berapa? Jauh. 15 juta? Feeling gue sih 8 juta, 10 juta sih ada okay. Ya, towingnya. Iya. Sama kayak ke Bali lah ya. Pakai dulu ini mobil. Mantim gue. Pakai ke dasar ini. Mm-hmm. Udah lama nih. Nggak relaksasi. Relaksasi mah udah. Udah anwar. DS ku. Udah lama nggak nyanyi. Kukucon belum action. Jangan po, jangan sering-sering action po. Kenapa? Aja. Apa? Kenapa? Nggak apa. Tumben. Lagi bosan. Bosan sama Amrita. Lagi bosan aksi gue. Maunya ke WR. Coba yang baru. Kok hari Senin nih, gimana nih? Ya, gimana? Semangat? Semangat kok. Masa? Iyalah. Muka lo enggak? Biasa aja sih. Abis gini-gini doang ya. Hampa? Hampa terasa. Ada apa hari ini yang asik? Gak ada apa-apa. Itu mau kerjaan M4, Jordan. Oh gitu. Itu kayaknya udah sering bolak-balik sini terus deh. Itu bolak-balik karena dia tiap kali ganti apa di dyno. Oke. Misalnya kayak belum standar ganti, terus standar di dyno, ganti knalpot di dyno, ganti intake di dyno gitu loh. Orang apa yang punya? Bandung. Oh, mobil di sana. Mobil udah sebulan di Autofresh mobilnya. Iya, tapi bisa dipakainya di sana kan? Pakai di Bandung. Kan? Oh, ya udah mumpung ke Jakarta ya udah diberesin sekalian. Betul. Ikut Mochi? Belum. Enggak lo ajakin? Nanti lah. Mochi juga tahun ajarannya udah mau habis kan? Umur berapa dia yang punya? Kayak seumur gue deh. Kalau gue lihat kemarin seumur gue atau mungkin 28, 29 gitu lah. Oke. Okay. Mana maksudnya? Touring lo? Gak ada. Senin nih hari ini. Gak ada. Orang gue gak ada bilang apa-apa. Hari Senin. Cancel ku. Hantim ku. Ada itu gak? Gak ada. Gue tadi lewat udah. Hantim. Woi, nggak lihat dia, awas kepasan. Hantim ku. Lakukan yang lari mobil gue serem. Udah 100. Serem banget lari mobil. Gila. kenceng ya, tapi nggak berasa ku. Apa ya? Kenceng tapi nggak berasa kenceng. Ya karena emang smooth mobilnya, tapi mobil ini emang platforming ini emang kalau gue bilang nggak bisa buat ngebut karena di Gen 3 pun serem banget itunya handlingnya. Handlingnya serem banget kok. Ya gue lihat orang lari Gen 3 lari 200 di autoban sih serem loh. Serem. Ini mobil emang bukan didesain buat begitu, untuk ini sebenarnya cuma aksesoris fashion aja kalau gue bilang sih. Tapi kenapa dia bikin kenceng kalau gitu? Hantem lagi. Suara kali. Cit, sama gitu bisa enggak? Tuh, udah 110. Gila. Apa tuh? Check tires.
kiri belakang. Oke. Kiri belakang kempes. Hantam terus. Biar gembung sendiri. Iya, dia naik sendiri karena kalau panas kan dia naik sendiri. Gitu. Ya paling naiknya dua. Dua biasa ya. Cuma dua. Ini 1.60. Habis 1.6 bar kan artinya? Iya, 1.6 bar. 1.6 bar masih banyak lah. Masih lah. Endim lagi. Sampai habis spin. Eh kok kasih RWD dong? Salah. Oh, enggak bisa. Kasih center lock. Ini full tank. Gila torsinya, enak ya? Iya. Padahal nggak gede loh. 700 kan? 700-an deh. Ini didukung dengan transmisi yang enak. Bener. Meskipun power nggak usah terlalu gede, cuma 400 HP. Dengan buat ini berapa ya? 2,5 ton kan? Iya, gua udah cek. Nah, lu lihat. Bisa begitu. Artinya emang gearbox tuh paling penting kok. Iya. Power is not everything. 9-speed. 9-speed. 9-speed, oke. Okay. Ya, gearbox yang menyalurkan. Iya lah, mesin roda. Mesin lu top. Gearboxnya jelek ya, nggak berasa. Enak sih ini, digas gitu langsung ya. Nggak ada... Stun dia. Ya karena 4x4 juga kan. Iya. Gigit. Tapi bukan, maksud gua karakter engine-nya juga emang torsinya dari bawah tuh udah ada. Dari 1000 gini kita injak tuh masih ada dia, udah ada. Oke. Tuh barusan kickdown nggak berasa. Gua lepas soalnya. Dikit lah ya, tuk gitu. Lagi top. Sekali lagi gua. Sekali lagi top nih gua bocon nih. Endem nih, endem gua. Top. Nah, ini sekarang bisa lebih jauh lagi nih. 140 kok. Suspensi gimana? Top. Tapi ya sasis namanya leather frame, jadi nggak direct steer ya, serem. Anak-anak muda zaman sekarang ngebut pakai leather frame terus kok. Iya. Kalau udah biasa nggak leather frame ya agak-agak serem lah, agak mentol-mentol gitu kok mobilnya kok. Ya udah gas lah sebelum dibalikin. Kemana? Ke WR kan. Oh iya? Pakai ini? Iya. Parkir di lobby? Iyalah. Duh, gila. Ke lobby kok. Tapi orang ngerti, ini yang G-Class yang baru nih, kalau ngelihat. Kelihatan. Kelihatan. Lebih apa, cuman, modern. Ya, 63 atau bukan, orang mungkin nggak tahu. Kalau orang awam ya, taunya ini cuma Mercy Jeep. Kalau misalnya ini di branding 63 gimana? Orang awam nggak bakal tahu. Lo tinggal ganti velg aja. Ganti velg, ganti rem. Nggak usah, ganti rem lah ya, itu cuma buat orang ngerti. Ya harus lah, masa remnya kecil? Body kitnya juga beda sih sebenarnya. Ya body kit yang bisa diganti. Bisa. Comfort mood. Tapi pas di starter ya suaranya gini aja. Ini kok, kalau ini... Gitu, nyetir tangan lah. Nyetir, iya. Nyetir tuh begini kok. Teknik, ini kenapa dikasih begini sama dia, tau buat gini nih. Santai, sambil gini kok. Sambil di sebelahnya ada yang... Santai begini emang. Beb, mau belanja dong. Iya benar, udah pakai kredit card gua, pakai aja. Hah? Pakai aja. Yang mana? Yang mana koko? Ya mana aja. Banyak. Mau beli Masa sih baby? Mau beli apa? Aku baru belanja loh kemarin. Mau beli apa? Beli lagi, belanja lagi enggak apa-apa. Santai. Baby baik banget nih. Enggak anjing. Goblok. Ini begitu kok, ini mobil gunanya buat itu. Ya cocok sih. Cocok. Tapi sasis yang ini gue suka. Kalau yang dulu kayak si Vicky punya yang G63 yang lama itu lebih, dia lebih raw tuh, jadi lebih nggak enak lagi. Yang ini udah cukup enak menurut gue. Ini udah banyak banget refinement di sini. Teknologi baru. Tapi tetap 5 seater ya. Tetap 5. Nggak ada yang 7. Nggak ada G63 nggak keluar yang 7. Gila tuh. Top tuh ya. Ini mini G63 kok. Oh gitu. Mantem dong. Mantem. Itu ada Koko Comics. Comics. Udah kok, ngapain kita? Run M4 lah. Udah gas lah. Chat dulu kok. Pakai G400 cocok gak nih? Coba. Nah, bukan lu.
pintunya berisik gitu. Belakangnya sempit banget. Ini posisi driving gua nih. Begini. Coba gua ngerokok ya. Gila lo ya. Nyalain dong. Gila kok. Upi. Baik lagi bersama Santo Kia. Hadir. Tok, gimana tok? Arisan yang, sabar dong, pergi aja. Mau kemana? Hah? Lagi ngerjain apa emang? Mau kurang mesin. Ngerjain apa? Mobil orang ya? Project itu ya? Kerawu. Oh, kerawu. Pindah. Oh, bloknya udah balik. Udah balik. Kok ramai sih? Banyak banget orang di sana. Di mana? Kurang mesin? Gak ada orang. Oh, gak ada orang. Yaudah, yuk sana. Bangke. Baju lu tuh. Oh, iya nih. Baju lu. Garaga. Apa, tok? Garaga. Garaga mau apa? Mau ikut main emang besok. Kok ketawa? Ada ya, berarti ada drag race weekend ini. Iya, katanya tanggal 28, apa mundur? Enggak? Enggak, benar. Benar. Ada, Koyu sudah berangkat. Wih, mantap dong. Mau handem. Jadi, ref minggu ini mungkin ramai nih. Atau enggak? Oh, kemarin udah sih, kayak Pak Roy udah beres ke Fortunernya. Berapa dapat HP-nya? Kemarin sih 516 ya. 516, iya. Polosan. Iya. Lumayan ya. Berarti mau mobilnya Fortuner masuk sini gara-gara apa tuh? Ganti Water to Air. Oh. Tapi gue lihat dari Insta story Water to Air-nya kecil. Iya, itu justru mau digedein lagi tuh. Kemarin kayaknya dia punya sebelumnya lebih gede. Pakaian itu sama kemarin itu. Oh, gitu. Padahal itu rated 1200 HP loh. Iya. Kurang, kemarin dayanya juga kurang. Kata si bos kurang gede. Mau digedein lagi ntar. Wih, harganya udah berapa duit padahal itu mahal banget. Itu dia. Nah, okay. Saya udah ngapa-ngapa nanti udaranya udah panas dulu. Kurang dingin. Mainnya harus digedein. Kita tunggu aksinya. Oke, satu kali lagi ngerjain blok 2GD. Iya. Punya kerawu. Iya, punya kerawu nih. Ini yang mau biturbo. Iya, biturbo. Turbo. Berarti bakal iya. 60 PSI. Iya. Itu standar kan? Apa yang standar? Ini yang lagi lu kencengin? Keras. Iya, standar. Ganti stang doang. Apa tuh namanya? Itu namanya baut apa toh yang di sini lagi lu kencengin ini itu? Ini. Tangkupan ini. Keras. Kalau bahasa bearing cup. Kenapa tuh mentah? Bearing cup. bearing cup. Heeh. Terus. Top. Santak lagi. Ini jeroannya nih. Piston apa nih? Standar? Piston standar. Oke, piston standar, stang PHC. Yang nanti rumah ada buat gede. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak usah tembak nos mah aman. Hah? Nggak ditembak nos aman. Tembak nos dikit juga nggak apa-apa. Gila juga dia, semangat bikinnya mantep nih. Turbonya apa? Udah tahu? Turbonya Repo 220. Bawah? Atas? Atasnya F55 Pro. Oh, bisa 450 HP lebih itu. Pro pokoknya. Pasti. Yang tadinya sebenarnya Yosia maunya juga Pro ya, tapi nggak jadi. Ini gimana nih, Tok? Kok masih ada di sini? Oh iya, netizen. Ini mesin masih ada nih. Engine 1KD, punya Koko Robert. Kalau nggak dibeli ya, Santoknya nggak bakal beli yang bikin yang baru. Jadi tunggu ini laku dulu. Benar. Yang mau tinggal DM aja ke Koko Robert. DM Santokia juga boleh. Boleh. Mau dibeliin apa hari ini? Hmm? Seger-seger. Yang seger dong. Mixue lemon. Wis. Mendingan lemon jangan dong. Mendingan mixue lemon atau es teh? Mending mixue yang seger-seger lah. Enggak ada. Budgetnya enggak ada. Budgetnya nggak ada, iya. Netizen. Untuk hari ini budgetnya satu minuman di bawah 20.000. Oh gitu. Ya, gimana? Saya juga nggak apa-apa, ini seger. Manis? Yang manis dong. Ya udah, oke siap. Lanjut Santo Kia. Oke, rambu jadi gimana? Diapain tuh? Udah, rambu itu doang. Beres. Oh udah, ya udah geletakinnya sih. Carbon clean, purging. Ya? Iya, geletakinnya sih itu udah. Buat mobil operasional. Iya. Cuman deh. Dikasih tahu biar Koko Robert aja yang bawa katanya. Oh ya udah, oke siap. Ya udah netizen, kalau mulai Rambo beraksi, ya kan, iya. Coba
tulis di komen. Beraksi di mana? Di tol atau di sirkuit? Wah, di mana aja, yang penting di bawah katanya. Oke. Pantes yang beda banget itunya. Iya, kabelnya, kabelnya narik ke depan. Eko. Belum pernah nih. Para Eko. Belum pernah nih. Ke lotek. Netizen mau ke lotek. Melihatkan, mendapatkan preview. Ada cerobong asapnya juga kayaknya nih. Netizen. Wah. Para. Ini. Ini dulu, Sal. Punya siapa, Tok? Hah? Punya siapa? Innova itu. Apa? Itu aja, Jeff. Kok mesinnya udah turun tiba-tiba ya? Hah? Mesinnya udah turun? Udah. Ih, ini serem tahu, bisa robo ini. Makanya. Gila lu, makanya lu masih berdiri di situ lagi. Ini tempat penyimpanan harta karun Santogia. Mau dong, ada apa aja nih? Pasti barang gua ada yang di sini deh. Barang apaan? Ya ada lah pasti. Gak ada. Ada mesin gue di sini. Wih gila, itu bahaya banget, itu merah jatuh kenapa lah orang lu. Din, ini kardus kosong. Buangnya oh. Din. Tuh ada header nih. Apa tuh? Nih knalpot. Honda ini. Kosong nih, kosong nih. No, ada header KD. Ini siapa ini, Tok? Punya gua ini. Nah. No, header KD. I look. Oh. Dah, turun lah. Panas, gila. Panas kok. Panas kok, jatuh kok. Yang ini lagi nyitir, Tok. Ini apa, Mas? Gorengan. Abah lagi terlalu sibuk pun. Kamu? Kok gimana? Gak gimana-gimana lah. Gitu-gitu aja. Bosan nih. Gimana kok? Belum mau datang. Nge-shoot siapa dia? Nge-shoot lu. Kenapa gitu? Biar viewsnya gede. Emang kalau nggak kecil viewsnya? Kalau nggak viewsnya cenggo, noceng gitu. Kalau ada kita berapa? Ceban 15.000. Bener lu? Iya. Cuma 10% nih. Serius? Gila juga ya. Top. Top. Ya lu ya. Bikin road trip lah. Ya kan mau ke Lampung. Kapan? Ya bulan depan. Tunggu M3 ya. M3 kita apa? M3 CT. Apa lu? M3 CT. Gosip. Nggak ada tuh. Nggak mungkin itu. Gampang ya kok. Ini. Ke atap. Wuh, gila nih. Body kit nambah tuh. Iya, kayaknya pakai over fender lagi deh. Over fender lagi. Ini sih ganteng loh, gua denger banget nih. Oh, ini. Kok gak diambil-ambil nih? Powernya berapa? Gak tau. Emang udah dyno? Ini kita gak liput sama sekali. Kita beberapa hari dapat ginian nih sebenernya. Kayak upgrade turbo. Remnya dong. Remnya gila kok. Ini ganteng, gue cuman banget. Coba buka dong. Pale. Oh, cuma supir doang. Ini doang merah kok. Ini okay. Pakai alpap punya nih. Ini pakai alpap. Keren sih, bener-bener nih. Style-nya. Cocok, des. Kurang. Kurang ya? Des, cocok yang ini. Wuh, top. Tapi Ioniq Andro loh keren top. Ioniq Andro udah keren top. Tempel dong. Alah. Lihat dikit dong, stikernya dong. N. Tempel di mana ya?
Tempel di grill. Ini Ioniq 5N. Top nggak deh? Top. Ini pengen gue cabut nih, jelek. Polos aja ya? Polos aja. Barusan polos kayaknya. Paling yang cocok ke DS pakai itu lah, Bu. G400. The best. Gak jadi WR. Oh iya, Wak. Maksudnya ke situ juga. Pokoknya keluar malam, top nih ini. Warnanya ya cakep banget ini. Palladium Silver. Kok gak shoot Innova aja, Seth? Oh iya. Udah nganga tuh, udah mangap dia. Udah mangap. Situ dong, Bu. Mangap, Bu. Top. Ini si KAU kenapa ya? Di turbo. Hah? Di turbo. Ganti internal. Udah jadi tuh. Minggu depan dyno. Oke, ini yang JZ. Mesinnya udah keluar. Barang-barang standarnya mulai diambilin sama Cepmek. Yang ngerjain bukan tukang kita. Enggak, udah keluar dong tukangnya. Tadi di sini kan. Kok lo tahu sih? Eh, dia bilang naik mobil dia datang iya, hari ya iya, datang malam-malam naik mobil dia pake Tiguan ya? Kijang lama. Oh keren amat, Tiguan gila lo. Nah, soalnya ada yang dulu bakal kerja di ref, sekarang udah naik Tiguan. Sukses dong. Sukses nendem gue yuk apa? Tahu ngapain? Ngumpul lah. Oke. Langsung mantap, sekarang langsung OTW terus ya. Jadi, ya lu ngomong lagi dong, jadi tinggal ngomong langsung aja. Oke, nanti terima kasihnya di sini aja. Dapat salam. Salam kok lu keren lipat tangan lu kok nggak pernah nongol lagi sih kesini. Selek ya, berisik gitu. Udah lebih berisi sekarang. Iyalah. Apa nih kayak gini? Ngut kok. Udah lama nih ya. Balik lagi sama Kupu Black Bull. Gila, udah ngetop sekarang. Udah banyak top videonya. Susah kok. Hah? Nggak ada yang nonton. Kayaknya gue mau pensiun. Ini nggak bawa kamera. Loh, katanya kemarin semangat. Sedih. Tadi. Kok? Sedih kok. Cuman 1.000, 2.000 ya kan. Lo katanya gak, kemarin gue udah bilang gitu, lo bilang katanya enggak, publish aja enggak apa-apa. Ya, semangat, cuman sedih hati. Hati kecil enggak bisa bohong. Oh, udah pulang malam-malam sampai jam 1 gue tinggelin gara-gara lo minta 4K. Gue butuh waktu 3 jam. Gue tinggelin kok sampai pagi, bayar listrik, AC nyala terus. ₹1 belum cair kok. Sebenarnya PIN tuh berapa tahun sih nyampe rumahnya? Ya, PIN bisa. YouTube itu? Rambo bisa. Rambo berapa 8 bulan. 8 bulan? Gua kok waktu itu 2 bulan lah. Kok gua bisa lama ya? Apa gua ada salah isi gitu? Bisa jadi, gak jelas alamat lu. Bener. Ya udah resend, minta lagi. Oke. ₹1 belum ada. Ditonton kali, mampir. Erwin spasi A. Promosi mulu. Iya dong. Oke, thumbnailnya aja sekarang ya, ada main. Thumbnailnya aja udah subscribe. Yang mana? Di thumbnail lo aja. Ada klik subscribe. Yang ngemis kok, ngemis. Biar naik. Target balapin Rambo ya kan. Udah ganti. Rambo di unsubscribe aja kan, dia udah enggak jarang-jarang pindah aja gitu. Ya kan? Kan 12-13.000 lumayan. Udah ganti turbo lagi. Demi ya. Demi kan? Kena tepu mau jago rawi, mobilnya dijual. Mana? Kok kena tepu sih? Cemplung gua. Iya kan? Rakit PC, beli kamera, disuruh beli handphone katanya beli kamera-kamera yang kecil, GoPro segala. Buat di depan, di belakang.
Nah makanya ya kan? Satu, dua, satu rupiahnya belum cair kok. Ya itu biar gue kasih tahu itu derita YouTube kayak gitu. Jadi netizennya boleh ya. Jadi netizen jangan enak-enak terus bilang YouTuber terus duitnya banyak. Enggak, satu konten 100.000. Lu satu konten berapa? Padahal 10.000. Ada yang 800 kok. 800 perak. Iya. Sampah anjir. Gila. Lihat deh, si Rambo aja udah segitu lama, total-total paling baru 4 juta. Selama itu. Gila. 4 juta. 4 juta. Gila kan? Kameranya enggak balik-balik kok. Iya. Makanya udah ngetol loh. Itu iya. Udah ngetol ya. Udah ngetol. Segitu. Iya. Udah pensiun deh gue nih. Hmm. Udah gue kesini mau main aja. Mau promosi ya kan, tolonglah yang di Robert A. Ya emang mbok pindah gitu dikit nonton aja gitu. Ya kan? Kalau mereka nggak suka gimana? Masa lu paksa? Hah? Mereka nggak suka gimana? Main aja. Namanya juga nontonnya. Kan? Iya temanya sama tentang mobil dan diesel, cuman hostnya aja beda. Jadi ya. Berarti kalau nggak suka nonton gua, ya dia juga sebel sama lu. Iya betul. Iya dong. Iya. Siap tuh. Ya udah masuk. Udah kokocuan. Kencing. Balik lagi sama Koko Black Bull. Yes. Hadir. Loh, gak hadir. Bisa. Yes, Koko. Gaya baru. Biar gak dikira netizen ini. Iya loh. Nembak. Sebenarnya itu ikut-ikut itu sengaja, gimmick aja. Ikut-ikut sama tuh gimmick? Enggak lah, kan suruh lu. Hanjem ke? Hanjem ke? Mantra. Nah ini. Gitu kan? Gini nih, top nih. Gila ke? Gitu ya? Gitu kan? Gila bu. Top ku. Ini parah loh, gak boleh. Hanjem ke? Enggak, gue gak bisa di... takut kok. Tuh, lumayan parah loh. Ya ini kan kayak ngetes SRG ya kan. Nah, gue kangen. Eh, itu yang kita ngetes SRG udah mau sebulan yang lalu loh. Iya, cepet kan? Tanggal 25 cuy. Iya, cepet ya. Itu last memories. Sweet memories. Gila, udah sini aja kok. Jangan. Santai-santai. Vlog terbanyak gue. Mantra Lampung kalah kok. 15.000 views. 16.000. Gila, lo perhatiin ya. Perhatiin lah. Apa lo yang edit? Sebenarnya lo yang edit ya? Enggak. Kok terakhir-akhir bisa kayak setiap hari gitu? Ya lu yang edit. Enggak lah, gila. Ini netizen kalau enggak nonton yang megang kamera sedih lo. Jadi gua ngedit buat dua channel. Iya. Buat gua sama buat lu. Lu kayak apa namanya? Kayak Deddy Kobuzier. Apa tuh? Ya close the door-nya itu sebenarnya sub-subnya tuh kayak channel gua. Dia sedih loh kalau nonton. Oke, kita coba mobil Black Bull karena Black Bull baru upgrade turbo. Ini kita kemana kok? Yang kanan putar baliknya boleh, kanan sini. Sini, masuk. Ya. Ada polisi kok. Belum, bukan di sini ngegasnya. Ngegasnya ke arah sana. Iya. Santaiku. Kagak, itu kagak ngegas, itu pelan. Emang responsif. Tadi ngomongnya nge-lag. Sekarang responsif. Serius masih agak nge-lag. Soalnya belum di-tuning. Terakhir pakai 44 gitu. Sekarang berapa? 46. Oh iya gila, 2KD 46 aja nge-lag. Apalagi 2GD kok. Ya cuman kalau dari stop sih enggak juga ya. Iya kalau dari stop kan kayak gini-gini sih oke itu. Oke dong. Ya berasa berat sih. Ya cuman agak kayak dikit. Ya cuma belum di-tuning, harusnya nanti akan lebih ini lagi. Tapi powernya kayak bisa mungkin udah 380-an kali ya. Nggak nyampe lah. Kalau yang di KD pakai 46 tuh biasa 380 apa gitu. Apa nih? 380 apa? 380 HP, iya. Sampai lah, lu kan sekarang udah 350-an. Terakhir 400 kok. Ah, serius? Iya. Di tempatnya... Iya, yang kayak waktu SRG ini. Dino. Top dong, pantes lu berani lawan gua. Ya lu buktinya takut jual. Oh gua yang takut? Iyalah. Takut naik towing kan. Oh iya. Ya udah besok tenang. Serius? Ya, kamera lu mana? Udah siap belum?
kamera gua apa? Tadi kan gua bilang kamera gua di dalam. Nah, kamera buat depan, kamera buat spion. Oh, iya. Kalau yang buat ini ada satu. Oke. Okay. Yang ini ada. Hmm. Nah, yang belakang nggak perlu ya? Ya harus lah, nggak enak kelompoknya. Gimana kok? Udah terlalu dalam. Iya, emang harus gitu. Investasi. Iya, investasi. Cuman masa gua harus siapin 3-4 kamera lagi? Iya. Belum jangan lampu. Jangan yang murah-murah. Terus beli yang bagus, karena rugi. Mau beli Brica. Brica nggak mau, nggak kelihatan apa-apa. Serius? Kita kalau cuma buat speedometer, masa nggak bisa? Iya, bisa. Kecuali kita kontennya siang, baru hantem gue, hantem. Kasih lihat 46. Kok? Wah, tadi hantem itu. Wah. Belum kok. Aduh. Gila. Kenceng juga ya. Hah? Masih? Kenceng juga loh. Tuh kok. Ngebul kok. Gila. Siapa nih? Langsung dia hantem bul. Ini kemana kok? Lurus. Masih lurus. Gila. Gila. Gila lu ya. Gila lu. Hasrat lu. Hantem gua. Hantem gua. Gini emosi aja, rem geter belum ape nih. Udah kita muter balik sini. Udah kok. Udah start dulu gitu enggak? Udah muter balik sini ya. Kita muter balik sini. Gila kok. Iya, dia tahu itu. Tiba-tiba kok ada yang cep juga aja kok rawi. Ada yang di belakang. Gila lu nyetirinnya si bul nih. Enggak om, ini kanan ya? Awas ada motor. Iya, kanan lagi ya. Woi, santai dong, sama-sama melanggar. Lu kasih tuh. Jangan lah. Oh, jangan. Kasian lu. Sini nih, start. Lu kayaknya netizen kayaknya, enggak, netizen nggak bisa merasakan auranya bul nih, kayaknya lagi stres atau gimana sih? Ya, viewersnya kecil. Gila lu ya, kayak marah-marah begitu, kayak main hantem aja ya. Ya bagus sih, buat konten gua bagus. Tapi, sebagai teman gua agak worry nih. Bisa nasib depresinya bareng. Putar lagi gua, putar lagi. Itu gila sih tadi. Bisa dapat temen gitu loh. Waduh, gila semua nih telan nih. Awas. Potong tuh, masuk lagi. Hantem masuk. Ini baru hantem. Dari nol lah. Oh, dari nol. Iyalah, mati nasihin lu. Stres. Startnya. Oke. Orang lagi. Oke, udah cukup. Stres. Jebol kok. Ntar kalau jebol, gue keluar duit lagi nggak bisa stres. Udah. Oke. Gini. Dari yang gue lihat nih kayaknya, oke, netizen Robert yang nonton. Kayaknya benar-benar harus apa? Ya klik lah channelnya Bul lah. Tolong lah. Klik lah, subscribe ya kan. Walaupun nggak mau ditonton ya nggak apa-apa. Harus tonton. Ya. Subscribe aja. Kalau emang nggak suka tinggalin aja. Karena ini. Contoh lu mau mandi ya pencet aja kalau emang. Karena ini gayanya udah stres banget ini kayaknya. Gila kok. Gue setengah mati. Gue nggak pernah lu lihat sampai senekat itu sih, kasar banget nyetir itu. Ceria kan. Kaget gue. Masa sih? Kaget gue. Gak berani gue. Ah, bisa. Iya, gila sih. Ya kencang, mobilnya kencang. Tadi pas di udah dari nol ya lumayan lah, lag-nya berkurang. Tapi tetap kayaknya emang belum tuning. Terasa belum dituning emang. Masih kayak ngeden gitu ya. Yoi. Iya. Sebelumnya kan gak gitu. Cuma tadi emang buru-buru kan, soalnya belakang tadi ada mobil kok. Iya. Dia mau keluar kok tadi?
Ya cuman kita nggak konsen gitu, nggak enak gitu. Lagi jam segini ngetes 5.30 gitu. Oke oke, mantep ini. Walaupun ini kita cuma 8 menit kok. Nggak lama, iya. Nggak lama loh. Lebih SRI lebih muter berkali-kali kok. Iya. Ya SRI masih siang. Lu nggak kangen? Ya kangen. Netizen nanya di kan channel gue. Kan laporan terus si Franz. Iya, cuman netizen tuh ada yang nanya kok. Kok kiri gua? Nanya apa? Obet katanya lagi bangun apa sih gitu. Oh, enggak ada. Serius? Enggak ada. Mau konfirmasi di sini. Iya, enggak ada. Bener lu? Enggak ada. Nah, itu dia. Enggak ada bangun apa-apa. Ah, itu Enrico. Top tuh. Sebelah tante. Oh, sebelah tante gua. Gila kok. Lanin kok. Ya masih kenceng lah, belum di tuning. Gila, ya, thank you. Daily. Thank you Koko Black Bull atas attraction-nya, gila sih. So, lah itu. Hari standar. Hari gua jadi enggak terlalu buruk lah ada show dari lu. Tadi lu depresi ya, agak-agak depresi juga. Selalu itu tiap hari. Ya udahlah, habis ini kita kemana kok? Ya udah, turun dulu lah. Oke lah. Thank you Koko. Sama-sama, jangan lupa tonton Erwin A. Erwin A. Dah. Enrico, gimana kau? Apa kabar? Baik. Sibuk kok? Hah? Dia ya, sibuk nge-shoot aja kok. Main. Kita kebetulan lagi ke daerah sini main, ya kan. Terus udah lama apa sengaja? Udah lama nggak ketemu Koko Obet ya, yang gue takutnya dia depresi. Oh, bosan ya sama Koko. Polisi, ada polisi kok. Aja. Ada polisi kok. Udah bikin gue makin depresi tau gak? Pada lampu-lampu kayak. Ada polisi kok. Padahal gue mau naik tante. Cuma lo kan gue aja jarang naik mobil dia, bagi lo nggak sekali doang. Di Tangsel, cuma jalan, paling jalan cuma 500 meter. Iya. Udah bensinnya ngecas gratis di ref. Gimana nggak makin kaya ya? Mungkin gua bisa... Oh, motor! Cik, kaget dong. Santo ya? Wah, gila, hampir mata kaki, Mas Santo. Gila, mau dihantem gua. Depresi nih orang-orang nih emang akhir-akhir ini, apa karena panas El Nino ya? Hah? El Nino. El Nino, jam 3 jam 4 sore itu 37 derajat loh. Iya. Gila gak? Malam aja 34, boy. Iya. Antem gue. Woi, suara apa tuh? Itu nosnya loh. Nos. Kalau ingat terang-terang begini ingat di Jagorawi nih. Nos. Di kiri nih. Nos. Top. Gimana kok? Gila tuh. Top. Ini gorengan apa ini kiri ya? Hah, mana? Hah? Yang kiri ini kan di apa belok ini? Di penggolan. Iya. Oh. Dia ngeliat cara bikinnya sekali. Terus nggak jadi makan lagi? Nggak pernah makan lagi. Siap kok. Rambut lu gila kok. Top lah. Kalau di salon nggak gila yang ngapain gua bayar dia? Gila tuh. Top. Top lah. CS nih. Spill dong. Oke, spill dong. Titip lu, Bang. Ya. Mana gua? Oh, mana gua? gila tuh. Bantu pencahayaan gua dong. Pencahayaannya dibantu dong. Oh. Gitu dong. Gila. Dari yang berat dulu. Dikit. Bagusnya gitu kok. Dulu ya gue udah ngerasain lah setahun, tapi kayak ayo apa? Lah. Action dong. Iya nih. Iya. Coach nanti ya, coach turun kayaknya. Come on. Rambo, panco nih sekarang. Nah, ya. Isi mana solar itu? Banjim gue. Isi pakai QR? Iya. Solar pakai. Lu pakai mana QR? Ada di handphone. Oh, di handphone. Oh. Gimana om? Anjim. Ini bisa nih masuk busway lagi kok. Mau dia? Kita cobaan. Gue belum coba.
Coba dong. Salah gila lu. Kasih lah bul. Biar Mata, biar bul. Pengen dia. Anthem gue. Anthem. Oh, dikasih kok. Gila nih. Orang-orang lagi lumayan. BA, lu BA apa, Bul? Hah? BA apa? Ya, gua dihubungin ini, yang punya auto laser. Oh. Disuruh main ke GS. Katanya kalau ada proyek-proyek itu GS suruh ke Gading Serpong main lah, Bu, jangan sombong-sombong lah. Mau, cuma mobilnya kan mau di-stikerin dulu, Bu. Ya, dia no stiker, Bu, mobilnya gila lu. Mobil YouTuber top. Tapi stikernya stiker hitam anjing. Tapi hitamnya bagus. Emang gua emang enggak mau request yang terlalu warnanya. Lu mesti warna Thailand dong. YouTuber lagi nge-hits, Bu. Nge-hits. Enggak mau. Tadi di tempel-tempel orang. Kacau nih. Shit. Mau kayak Obet aja pakai velg OM. Oh iya. Lu enggak jadi ganti velg kan kemarin yang gara-gara Yoki. Mobil YouTuber kok. Hah? Mobil YouTuber. 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 Ini YouTuber lagi depresi.